saya telah mendapatkan laporan, ya, telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita, Kinalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport Pakenuran untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Seperti kita ketahui, Freeport Indonesia ini telah mengelola tambang di Papua hampir 50 tahun. Dengan porsi kepemilikan tadi sudah saya sampaikan, 9, kita hanya 9,36. Inilah 3,5 tahun ini yang kita usahakan sangat alot ini, bukan jangan dipikir mudah. Sangat alot sekali 3,5 tahun dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Tapi memang kita kerjain diam. Berapa Pak? Karena ini Pak, menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah. Berapa nilainya Pak? Berapa Pak nilainya? Nilainya nanti secara teknis biar Bu Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM menyampaikan. Itu juga valuasinya juga memakan waktu yang panjang. Tapi menurut saya ini ada sebuah, ini adalah sebuah adil enggak sih Pak, sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, dari royaltinya, dari dividennya, dari retribusinya, sehingga nilai tambah dari komoditas tambang yang ada di sana itu betul-betul bisa dinikmati oleh kita semuanya. Kepentingan nasional apapun tetap harus dinomorsatukan.